Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Usep Hiridullah di channel Usep Creator. Oke guys, gimana kabar kalian? Sehat-sehat ya? Jadi di video kali ini gue kedatangan video dari lokal ya. Ini dari Samarinda yang kemarin viral banget di Facebook kalau nggak salah. Terus gue nggak lihat di TikTok sih ya. Nah itu di mana guys? Ada seorang residivis di Samarinda menyimpan dendam selama 15 tahun cuy. Ini dia itu mendekam di penjara 15 tahun ya masa hukumannya. Terus setelah dia kembali guys, dia itu mencari apa ya, mencari orang yang dia dendam itu gitu ya. Jadi peristiwa berdarah itu terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin pada tanggal 4 bulan 5 2022 ya. Jadi residivis bernama Amirullah 38 tahun, dia baru keluar dari penjara karena perkara pembunuhan. Nah, jadi sekeluar dari penjara si Amirullah ini mencari si Jupri guys, teman sekampungnya sebenarnya ya, yang terlibat pertarungan dengannya di masa lalu. Dalam pertarungan itu Jupri terluka, sedangkan rekannya yang bernama Dogol yang juga sekampung dengan mereka ya terbunuh lah ya. Dan si Amirullah diponis 15 tahun penjara. Nah, sebenarnya mereka guys sekampung nih ya, sekampung si, terus dikarenakan si Amirullah ini apa namanya, dia diponis 15 tahun, dia menyimpan dendam. Setelah dia keluar langsung langsung baku hantam gitu ya dengan si siapa tadi ya, yang si Jupri-nya itu ya. Nah, jadi kalau gua pikir sih ini lumayan enggak terlalu sadis banget gitu ya kan, soalnya ini orang yang rekamnya ini dari jauh gitu, enggak terlalu banget gitu ya. Nah, jadi buat kalian yang ingin melihat linknya seperti biasa guys, ada di kolom komentar ya. Jadi buat kalian juga yang baru melihat channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Dikarenakan biasanya guys, linknya gua hapus itu setelah 4 hari ya guys ya. Oke, jadi mungkin videonya cukup sekian. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua seneng banget.